Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Yang terhormat Ketua DPP Partai Perindo Provinsi Lampung, Bapak Brigjen Pradi Purnawirawan Toto Sumaryono SSMPK. Yang kami hormati Sekretaris Wilayah Partai Perindo Provinsi Lampung, Bapak Raden Muhammad Ismail ST, beserta jajaran pengurus DPP Partai Perindo Provinsi Lampung. Dan yang kami hormati Ketua DPP Partai Perindo Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Deden Alindo, beserta pengurus DPP Partai Perindo Kabupaten Lampung Selatan, serta yang kami hormati para ketua beserta pengurus DPC Partai Perindo Kabupaten Lampung Selatan, para bacaleg Partai Perindo Lampung Selatan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Partai Perindo. Partai Perindo. Untuk Indonesia. Partai Perindo. Untuk Indonesia. Pemilu 2024. Sejahtera ya Allah, menjadi satu langkah semangatnya pada diri kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah menjadi satu visi misi kami ya Allah. Jangan kau padamkanlah api yang bersemangat yang berkobar di hati kami ya Allah, untuk umat ya Allah, untuk Indonesia ya Allah. Inilah ya Allah para cara-cara kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kami dari DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini dalam rangka konsolidasi partai dan tatap muka dan juga sarasehan Ketua DPW dan Sekretaris DPW di Kabupaten Lampung Selatan. Pertama, kami semua, Pak Ketua dan Pak Sekwil dari DPD dan dari seluruh DPC dan bacaleg Partai Perindo di Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan selamat datang di kantor kami di Kabupaten Lampung Selatan ini. Walaupun mungkin kantor kami DPD Kabupaten Lampung Selatan ini sederhana, tapi mudah-mudahan ini menjadi berkah dan barokah untuk kita semua, khususnya Partai Perindo di Kabupaten Lampung Selatan. Kita
kita diberikan kekuatan, kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam satu momen yang sangat baik dan bahagia. Pada hari ini fokus kita adalah konsolidasi berarti secara sehat, kemudian bagaimana kamu langkah-langkah pemenangan kita nantinya di tahun 2024. Ketua Umum itu menargetkan 15 juta KTR berasuransi yang bisa diaktivasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu nanti pada saatnya semua bacalek-bacalek maupun semua pengurus struktur DPD DPC ini saya harapkan untuk bisa menjalankan dan melaksanakan KTR berasuransi. Saya sebagai sekretaris wilayah DPW Partai Perindo Provinsi Lampung, kesiapan Partai Perindo DPD Lampung Selatan dalam rangka menyongsong hari H kontestasi yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. Setelah saya bertemu dan menyampaikan apa-apa yang menjadi program-program yang semestinya saya sampaikan, baik dalam hal bicara dan tentang struktur partai, tentang bacalek-bacalek, dan juga tentang strategi-strategi pemenangan, kami merasakan satu semangat dan keoptimisan yang sangat luar biasa. Ini terbukti dengan sudah terbentuknya atau terciptanya bacalek-bacalek yang memenuhi kuota. Kuota yang ada sebanyak 50 kuota bacalek DPRD Kabupaten Lampung Selatan sudah terpenuhi semua dengan status memenuhi syarat, alhamdulillah, yaitu 50 orang. Yang kedua, saya hadir ke sini bahwasanya alhamdulillah juga dihadiri dengan hampir 80% bacalek-bacalek yang tadi sudah memenuhi syarat hadir untuk memenuhi undangan DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Selatan. Juga bahwasanya juga saya melihat dan langsung bersilaturahmi dengan 15 pengurus DPC se-Kabupaten Lampung Selatan, 15 kecamatan yang dua izin dikarenakan ada keperluan keluarga ataupun ada halangan. Oleh karena itu dengan kondisi yang demikian dan mendapatkan juga data-data bahwa dari sebanyak 260 DPRT
itu sudah terpenuhi sebanyak hampir 75%. Oleh karena itu menjadi kebanggaan kami, pengurus DPP Partai Perindo Lampung Selatan, yang akan kami laporkan kepada DPP Partai Perindo Pusat bahwasanya kesiapan DPD Kabupaten Lampung Selatan dalam menyongsong kontestasi Pileg tahun 2024 bisa dikatakan sudah mendekati kesiapan tempur. Kami merasa bangga dan kami merasa optimis bahwa pada saat ini nanti setiap dapil yang ada di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 7 dapil akan menelurkan anggota legislatif yang berkualitas dan mumpuni dan siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Perindo, Untuk Indonesia Raya 2024. Semangat.